Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, tim Semut Merah Resmo Polsek Tamalan Rea berhasil meringkus buron kasus begal dan jamret. Mantap, bravo Pak Polisi dan tim Semut Merahnya. Pelaku yang bernama Andika ini adalah salah satu anggota sindikat begal yang telah lama masuk DPO Polsek Tamalan Rea. Andika tidak berkutik saat ditangkap polisi di Jalan Bung, Kota Makassar. Pelaku mengakui sudah beberapa kali menjamret tas dan ponsel bersama 5 rekannya. 2 rekan pelaku sudah lebih dulu ditangkap petugas kepolisian beberapa pekan lalu. Pelaku atas nama DPO Asri. Pelaku ini adalah bagian dari organisasi beberapa orang dari begal ini dan sering beraksi dari beberapa tempat. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Semoga abang tobat ya bang ya, jangan jadi jamret lagi, oke? Okay? Oke? Okay?